Sebelum Anda menonton video ini, silakan tinggalkan subscribe, like, komen, dan share. Share sebanyak mungkin video ini ke tetangga kalian, ibu kalian, bapak kalian, bahkan saudara kalian. Support saya orang diri, orang Pairaman. Jangan skip video ini, tonton sampai habis. Terima kasih. Gunakan headset kalian untuk mendapatkan suara yang lebih jelas. Tapi begigi lemak. Halo guys, hari ini kita akan mendatangi kondangan lagi. Kita memakai baju yang sama dan ternyata bagaimana teman? Kita sama bajunya, tapi warnanya ya. Tanggal hari ini tanggal 5 bulan Desember, penghujung tahun. Semoga saja di penghujung tahun ini semua orang yang jomblo dapat jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana proses demi proses dalam melaksanakan pernikahan. Sebelum itu, dalam proses sebuah pernikahan ada tradisi berbeda-beda setiap daerah yang ada di Indonesia, terutama Kecamatan Pairaman. Dalam proses tersebut bisa kita memakan waktu 1 bulan atau 2 bulan ataupun lebih dari itu. Kali ini kita akan melihat pernikahan sahabat kita, Rubiyatul Adabiyah dan Indah Nasihin. Proses pertama guys ialah berasan antara mempelai pria dan mempelai wanita, di mana dari mempelai pria akan datang ke rumah mempelai wanita. Di rumah mempelai wanita itulah guys awal mengikat janji, yang nantinya di sana juga akan menentukan kapan warga mempelai pria akan datang lagi dan menentukan hari angkat dan yang lainnya guys. Di mana juga di rumah mempelai wanita, si pria itu benar-benar serius untuk menjalin hubungan baktera rumah tangga. Dan di situ juga tidak lupa dari wanita itu sendiri berapa pintaan, dapat diartikan juga guys hal yang dikasihkan ke wanita menjadi milik mereka berdua. Ya, rumah sama kami tadi telah dibuat di ada masing. Lemak itu kalau telah dibuat di ada masing. Alangkah gembira hati Pak Riyadi mendapatkan Indah Nasihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses kedua guys, antar-antaran, di mana keluarga dari pria akan membawa beberapa oleh-oleh untuk diberikan kepada mempelai wanita, seperti makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan yang lainnya guys. Di sini juga guys, penentuan hari tanggal akad, resepsi pernikahan, dan yang akan dimulai nantinya. Proses ketiga guys, setelah menentukan tanggal, di mana kita akan melihat akadnya guys. Di sini kita akan melihat hijab kabul antara mempelai pria dan orang tua mempelai wanita, dan disertai saksi dan juga penghulu. Di sini kita akan mendengar sebuah kata sah, alhamdulillah. Mengajak, menghimbau kepada kita semua agar kita dapat memutuskan mata rantai COVID-19 yang ada di Indonesia, khususnya di Kelurahan Pairaman Barat dan Pairaman Timur, Kecamatan Pairaman. Dengan cara yang pertama, mari kita sama-sama datang ke tempat
puskesmas yang terdekat untuk mendapatkan vaksinasi. Yang kedua, selalu memakai masker. Dan untuk berikutnya, di Kelurahan Payrang Barat dan Payrang Timur, kita ini di tengah-tengah. Lemak atau kenyok itu ikut jalan alternatif. Jadi para tamu yang tidak diundang, dia cepat sekali duduk di pondokan, duduk di parit dan sebagainya untuk mengintai kalau ada warganya yang lengah, rumah, motor, mobil dan sebagainya. Jadi kita harus waspada. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses yang keempat, guys. Resepsi pernikahan. Pernikahan yang dirayakan, kedatangan tamu undangan, beberapa proses acara yang tak lupa juga, guys, menjadi momen yang berharga, menjadi kenangan manis yang tak akan pernah terlupakan. Selamat untuk kedua mempelai, menjadi pasangan sehidup semati, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sampai di sini, guys, konten untuk kali ini, guys. Jangan lupa untuk saksikan terus Aspin Marido Official dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menempuh hidup baru kepada adik saya Lubai yang Adabia dan Indat Nasihin. Nasihin. Semoga menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan diberi anak 12. Amin.